Kenyalang terbang jauh, mengibar sayap, meneroka dunia yang luas, meneroka cabaran, menyahut seruan, membawa jalan hidup di perantauan, untuk keluarga, untuk negara, untuk kita semua. Inilah kehidupan anak Sarawak yang menumpahkan keringat dan menyumbang bakti, membawa nama Pertiwi di bumi semenanjung. From Sarawak, with love. Rindu tu tiap-tiap hari rindu. Apatah lagi kita tinggalkan orang rumah, tinggalkan orang tua di kampung. Untuk menghilangkan rasa rindu tu, terpaksalah telefon tiap-tiap hari, siang sekali, malam sekali, terutamanya orang rumah lah. Cara lain untuk saya menghilangkan rasa rindu ialah saya lebih banyak menghabiskan masa dengan membaca. Saya mula mengenali Encik Nyoh ni semenjak saya masuk bertugas di filem negara lah sebelum ni. So saya masuk sebagai pustakawan as a rakan sekerja lah. First time jumpa memang waktu tu Encik Nyoh di bahagian optika, tak silap saya. Waktu tu saya pula ditempatkan di sebagai projectionist, sebagai tukang tayang filem. Saya Nyoh Hossein Sidai. Saya berasal daripada Sarawak dan kampung halaman saya ialah di Seratok. Rumah panjang saya ialah Mengkudu Atas di Pekan Seratok. Nyoh dilahirkan pada 3 Januari 1976. Anak jati etnik Iban atau Dayak Laut ini menyahut cabaran untuk bekerja di dalam bidang pengarkiban dan pemuliharaan perfilman di Finas. Sebenarnya bila saya mohon kerja dan dapat kerja pada 1997, saya mendapat tawaran di Jabatan Filem Negara Malaysia. Kebetulan pada masa itu, Filem Negara Malaysia ni cuma ada dua. Satu di Petaling Jaya ni dan satu dia di Kuching, Sarawak. Cumanya kenapa saya tak di Kuching tu disebabkan bahagian makmal tu tak ada di Congan Sarawak. Dan mau tak mau, saya terpaksalah ke Petaling Jaya lah ketika tu. Dan lepas tu pada 2013, Finas dengan Filem Negara bergabung dan saya mengikut Finas dan sampai sekarang kekal di bahagian makmal dan tetap di Petaling Jaya macam sekarang ni lah. Dari rumah panjang ke semenanjung, Nyoh mengemudi mesin cetakan filem di Finas, meninggalkan ibu dan isteri tercinta di Sarawak demi mencari rezeki di kota. Sebab sekarang ni kita ada masalah pasal COVID-19. Kalau tak sebelum COVID-19 ni, memang boleh dikatakan sebulan sekali itu memang saya akan balik. Sebab nak jenguk orang rumah yang kita tinggalkan itu dan juga nak jenguk macam mana keadaan orang tua di kampung sekali. Kalau ada masa peluang balik ke kampung, saya pun balik ke kampung jenguk orang tua saya. Rindu tu memang rindu, tapi macam mana cara nak menghilangkan rasa rindu tu? Itulah dengan cara telefon orang tua di kampung, dengan orang rumah di Kuching. Itulah cara menghilangkan rasa rindu. Cara lain untuk saya menghilangkan rasa rindu ialah saya lebih banyak menghabiskan masa dengan membaca. Saya akan baca untuk tenangkan fikiran sikitlah. Kalau hari bekerja tak ada masalah sebab kita fokus pukul 8 sampai pukul 5 kita bekerja. Tetapi selepas bekerja ataupun hujung minggu tu, rindu tu memanglah terfikirlah, oh aku hujung minggu ni kalau kat Sarawak aku dengan orang ni, dengan orang tua, dengan orang rumah. Tapi apakah daya disebabkan desakan kerja, mau tak mau kita berpisah, maksud saya berpisah, kena kerjalah. Saya
saya selalu pergi ke Inkop Mall di Petaling Jaya. Sebab bila hujung minggu ni, di situ ada jual macam-macam benda lama. Itu satu. Keduanya, saya suka pergi ke kedai buku. Tak kisahlah di Inkop Mall ataupun di KLCC, untuk saya cari buku. Bukan saja berkaitan dengan Sarawak, tapi saya lebih buku yang ada pengetahuan am punya. Ini bagus ni sebab dia mengisahkan tentang perjalanan Charlie Chaplin dalam industri perfilman ni. Kalau kita membaca ni, kita lebih pengetahuan. Tetapi kalau ada berkaitan Sarawak pun, lagi bagus sebab kita boleh tahu, oh, cerita ni macam ni. Senang kita nak faham. Cik Nyoh orangnya memang minat sejarah sebenarnya. Orang yang kalau dia pun boleh kita panggil ensiklopedia bergerak lah. Kalau apa-apa yang pasal tokoh-tokoh ke, sejarah-sejarah ke yang kita rasa kita tak tahu, biasanya kita orang akan rujuk kepada dia. Dia memang minat. Filem apatah lagi. Apa benda yang dia tak tahu, dia akan cari macam itulah. Jadi macam banyak, kami pun banyak berujuk dengan Cik Nyoh. Kalau nak-nak, kalau hal-hal urusan berkaitan sejarah lah. Macam tu tokoh-tokoh yang kita tak kenal yang lama-lama, yang memang orang kata kalau mungkin yang dah meninggal dunia ke apa ke, kalau tunjuk gambar kat dia, biasanya dia orangnya memang tahu macam tu. Nyoh menjadikan membaca salah satu kebiasaan rutin hidupnya untuk mendalami sejarah-sejarah negara. Baginya, sejarah merupakan cerita bernilai untuk tatapan anak bangsa yang harus diperjuangkan agar tidak ditelan zaman. Semasa saya jalan di Inkop Mall tu, saya ternampak ada kat satu meja tu ada longgokkan surat khabar lama ni. Dan bila saya buka, saya terkejut. Kenapa benda ni dari Sarawak? Bahasa ibunda saya pula tu, bahasa Iban. Dan saya belik tengok, saya beli. Sebab bagi saya, cerita dalam benda tu ada nilai dia. Yang kita mungkin tak tahu bila benda tu terjadi, kenapa benda tu jadi, siapa dah tu. Bila dia jual, walaupun harga mahal, kalau tak silap saya, kos saya beli untuk keseluruhan 5 naskah surat khabar tu RM300. Saya hilang RM300, tak apa. Tapi saya dapat ilmu. Ilmu tu lebih penting daripada duit. Dan saya dapat benda tu dari kedai daripada penjual-penjual benda-benda lama ni lah. Jadi saya beli, saya ambil, saya simpan, dan mungkin satu hari nanti saya tengok ke mana saya nak donate ni untuk generasi yang akan datang, sama ada untuk rujukan ke, untuk proses pembelajaran ke, itu terpulang lah. Nyoh menjadi kebanggaan keluarga serta seluruh isi rumah panjang di kampung halamannya atas kejayaannya menempah nama di dalam industri belakang tabir perfilman negara. Kalau kita nak imbas baliklah, satu ketika dulu kita selalu tengok, oh, yang pacak kan, bila Jabatan Penerangan tu sampai, dia tayangkan filem dekat Kuasa Lapang, rumah selalu dekat Padang kan. Keluar logo harimau. Pada 1997 tu, bila saya kerja kat sini, tak sangka pula dulu saya tengok benda tu, wayang tu. Tetapi lepas tu, sendiri kerja dekat agensi yang mengeluarkan wayang tu tau. Basic filem tu memang kosong lah. Memang tak tahu nak cerita optikal apa semua tu. Bila sampai, awak ditempatkan di sini, bila tengok mesin tu, aku nak tekan apa ni benda ni, macam dek kapal terbang macam tu, bermacam warna-warni dia punya button.
disebabkan dah kerja dekat benda utama yang dipegang ketika itu ada filem, mau tak mau pun kena belajar jugalah. Di situ sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit ilmu pasal filem tu saya pelajarilah ketika itu. Mesin ni kita panggil mesin cetak efek optikal. Nama penuh dia Nelson Odell. Fungsi mesin filem ni adalah untuk kita mencetak dissolve, fit in, fit out, title, slow motion dan bermacam-macam lagi, split ke apa semua. Inilah mesin yang digunakan pakai. Kita pernah buat efek bone dengan filem paloh. Bone dengan paloh memang dia rumit. Dan dia punya set dissolve apa semua, segala benda, title dia itu memang banyak. Memakan hari. Kalau time saya cetak, saya akan tutup video. Saya tak nak ada orang kacau. Filem bone dan paloh tu filem kerajaan. Dan agensi yang diarahkan untuk membuat filem ketika itu adalah Filem Negara Malaysia. Bekerjasama dengan FINAS. Ketika tu FINAS dan Filem Negara tak bergabung lagi. Dan salah satu aspek yang kena buat dekat filem tu ialah efek dia, optical effect, special effect optical tu. Dissolve, fit in, titling, main title, rolling title, kita nak bubuh tahun ke apa, add frame, skip semua. Itu memang kena buat. Dan secara tak langsung yang buat tu adalah di unit optikal. Dan bila saya bekerja di Jabatan Filem Negara ketika itu pada 1997, penempatan saya dah di bilik optikal tu. Itu penglibatan saya dalam filem-filem besar macam tu lah, Mbun dengan Palo. Beralih zaman, Nyoh kini menjalankan tugas sebagai pemulihara dan mengarkip filem-filem yang telah menjalani proses restorasi untuk disimpan dan dijadikan panduan suatu hari nanti. Kan, apa orang Sarawak juga kan. Jadi keterlibatan beliau dalam proses memelihara bahan dan juga menjaga khazanah negara ni, beliau memang amat seriuslah. Setiap bahan-bahan yang ada di dalam koleksi FINAS ni, sekiranya bahan tersebut sudah rosak ataupun telah mengalami proses-proses perebutan dan sebagainya, beliau menunjukkan komitmen untuk memelihara bahan tersebutlah supaya bahan tersebut boleh diakses untuk generasi yang akan datang. Dulu-dulu kita banyak fokus pada tugas-tugas masing-masing je. Start daripada 2013 bila kita dah mula dengan kerja-kerja restorasi dan preservasi ni, kita orang mula discover apa kandungan-kandungan yang ada dekat dalam filem boot tu. Sebab ialah lebih 80,000 bahan dekat dalam tu, tak semua yang kita hafal, tak semua yang kita ingat. Filem-filem ni filem-filem yang menarik. Filem-filem yang merakamkan sejarah dahulu kan. Yang saya rasa generasi sekarang pun, even saya sendiri pun tak pernah tengok benda tu. Apatah lagi kebanyakan filem-filem tu dah rosak. Sayang benda ni. Mana yang kita mampu buat, mana yang kita mampu selamatkan, mana yang kita mampu pulihkan, kita pulihkan. Seikut kemampuan kita lah. Tetapi kalau dah sekiranya dah teruk sangat, memang kita tak ada cara lain lah, kita terpaksa buang apa. Tapi kalau boleh, seboleh-bolehnya saya nak selamatkan filem tu. Sebab filem ni warisan. Kompetensi dan ketelitian Nyoh dalam pemuliharaan dan pengarkiban filem antara sumbangan besar kepada khazanah warisan negara. Profesionalismenya menjalankan tugas amat disenangi oleh pelbagai pihak. Kita orang ni berjiwa besar. Jiwa tu besar. Macam saya cakap, walau macam mana pun, kita cuba. Nak cuba juga pelihara sedaya upaya lah. Tapi kalau dah jiwa besar tu dah jadi jiwa kecil, tak ada jadi habislah. Untuk orang luar memang dia akan nampak ni, dia akan cuba buang je lah. Tapi kalau buang, kami, kita akan usaha juga. Satu frame pun jadilah untuk selamatkan kiranya.
Ni asal-usul yang kita jumpa ni, Cik Nyong lah jumpa ni daripada khazanah mana. Bentuk-bentuk dia macam ni, akhirnya kita boleh luskan dia. Luskan dia. Okey, ni antara yang selepas. Ni before. Ni after. Kalau nak ikut after dia pun, gambar dah tak berapa juga dah. Dia punya image dia dah tak ada lagi dah. Tapi kita tak tahu. Walaupun macam Puan Ikin cakap tadi, walaupun satu frame kita nak ambil. Cuba juga selamatkan. Kalau ikut selamatkan. Sebab tambahkan lagi, kita tengok Ken dia ni, tajuk Piramdi. So macam eager juga dalam macam dia. Macam cantik. Apa benda ni? Itulah. Sebab kita nampak waktu kita buka ni, kita ada nampak bendera Union Jack. Kita pun tak tahu filem ni pasal apa. Itulah tajuk Piramdi. Dia tajuk Piramdi. Tapi apa kena mengena Piramdi di situ ada bendera Union Jack dekat belakang tu. Itulah. Kita dah tahu. Mungkin ada sejarah dia. Sebab itu kita kena pelihara. Sifat tanggungjawabnya terhadap pemuliharaan filem-filem rosak amat tinggi dan telah sebati di dalam jiwanya. Ini bagi memastikan filem-filem tersebut selamat dan disimpan rapi. Itu yang saya buat sekarang. Saya pelihara mana yang saya perlu pelihara. Saya akan cari supaya benda ini tak hilang. Filem memang dah tak ada, tapi ada cara kita nak storage dia. Kita nak simpan dia. Cara lebih kepada digital. Itu yang kita praktikkan sekarang ni. Nyoh mengumpul dan mencari filem-filem lama yang terdampar rosak dan kian menghilang untuk diselamatkan dan dipulihara serta diarkip di dalam Finas sebagai langkah ke depan untuk menyelamatkan khazanah negara. Bahan-bahan kalau ikutkan daripada koleksi kita adalah tahun 1941 sehingga sekarang dan tidak banyaklah bahan-bahan yang bukan semua bahan yang saya boleh akses lah. Tetapi dengan rujukan kepada beliau ni yang saya nampak, beliau tahu apa sebenarnya bahan-bahan yang ada dalam koleksi-koleksi kita lah. Walaupun saya sebagai pustakawan lah, tetapi saya tetap juga merujuk dengan beliau kerana beliau adalah orang yang dah berkecimpung dan juga berpengalaman dalam bidang ni lah. Sekiranya kalau saya nak mendapatkan rujukan berkaitan dengan Sabah dan Sarawak punya koleksi lah, insyaAllah kalau berurusan dengan beliau, beliau tahulah koleksi itu ada ataupun tidak, macam mana kita nak akses bahan tu. Maknanya dia akan tahu benda tu ada dalam koleksi kita lah. Secara umumnya tu dia membantu untuk kita mengakses koleksi-koleksi yang lama dalam simpanan kita yang daripada tahun 1941 tu. Koleksi yang sebenarnya bukan setakat saya ambil yang Sarawak punya, tapi Sabah saya ambil, termasuk Brunei saya ambil. Dan saya tarik filem sama ada dia dalam bentuk filem ataupun DVD. Saya tengok bila satu hari dia nanti orang luar lah contoh tanya, engkau orang ada tak koleksi sekian-sekian? Saya yakin akan jawab, ya, kita ada. Sebab itu saya nak preview benda tu, sebab saya nak tahu. Bukan saya setakat saya simpan dalam vault tu, tapi dalam vault tu sekurang-kurangnya saya tahu apa cerita benda tu supaya memudahkan satu hari hari nanti kalau ada orang nak akses dia. Kami nak ini, ada tak? Okey, kami ada. Macam mana cerita dia? Macam ni cerita dia, A, B, C, D. Nyoh tidak hanya menyimpan filem-filem yang terdapat di Finas, malah mencurah keringat menghadam isi-isi filem yang disimpan untuk diceritakan dan dibuat rujukan jika terdapat keperluan. Kebanyakan filem yang disimpan merupakan filem-filem yang telah dihasilkan sejak 1993. Budaya, majlis dan tata susila masyarakat Malaysia dirakam dan disimpan untuk rujukan akan datang. Bila kita tengok, macam hari gawai lah contohnya kan. Bila kita tengok, oh cantik benda ni. Macam ni cara orang dulu. Ada perbezaan ke perayaan ni dulu dengan perayaan sekarang kita sambut. Dan secara tak langsung juga, oh, semasa saya kecil dulu, macam ni keadaannya orang sambut. Berbeza dengan sekarang.
Cik Nyoh pun jati diri dia dengan Sarawak ni memang sangat kuat kiranya. Ataupun lebih kata dia memang minat. Kalau ada bahan-bahan dalam berkaitan Sarawak tu memang dia selalu ambil. Dan contohnya CD lah, biasanya CD yang senang kita nak preview dekat bilik sendiri kan. Dia akan ambil, dia akan simpan dan dia akan preview sendiri dekat dalam bilik dia. Kadang-kadang dia pun akan share dengan saya. Contoh macam baru je, minggu baru ni, pasal tudung keringkam yang saya pun tak pernah dengar pun pasal tudung keringkam ni, pasal apa rupanya. Itu kiranya pakaian busana orang bangsawan Sarawak dulu. Ha, maksudnya macam tu. Dia memang minat. Memang minat dan kita orang pun dia selalu juga share dengan saya dan saya pun berminat juga nak dengar. Ha, maksudnya macam tu. Kita dah beralih kepada Akib punya, Akai punya filem. Mau tak mau kita berdepan dengan benda-benda ni. Termasuklah filem-filem lama ni. Dan saya cuba cari apa filem pertama yang berkaitan Sarawak yang diterbitkan oleh MAFU ketika itulah. Dan secara tak langsung saya ternampak ada dekat buku senarai itu. Land of Hornbill tu saya rasa itu yang pertama. Dan bila saya dapat filem tu, saya terus okey, ambil tindakan cepat kepada filem ni sebelum filem ni rosak. Filem tu sekarang ni masih di peringkat kita tengah pelihara lah. Nyoh menemui filem awal yang dirakamkan di Sarawak iaitu Land of the Hornbill yang telah diterbitkan pada tahun 1952. Filem yang merakamkan masyarakat Sarawak terdahulu membangkitkan minat Nyoh untuk mengetahui lebih lanjut isi filem Land of the Hornbill. Keinginanlah untuk supaya benda itu macam saya cakap tadi, orang boleh tengok. Itulah suatu hari, suatu ketika dulu, sosial budaya dia, sosial ekonomi masyarakat dia ditunjukkan kat filem tu lah. Rasanya semua orang pun boleh rasa, boleh fikir kenapa penting archive kan, terutama bahan audiovisual. Sebab macam memang kami ni bekerja dengan bahan-bahan audiovisual. Kalau kita tak preserve, kalau kita tak simpan, kalau kita tak bagi, apa yang kita nak tuntunkan untuk generasi yang akan datang? Apa yang akan bawa untuk anak? Anak tak boleh nak tengok. Kalau kita tak, contoh macam sekarang ni je, kalau kita tak rakam pasal pandemik COVID ni kononnya, akan datang orang tak tahu yang kita pernah mengalir. Mungkin orang tahu tapi orang tak nampak suasana tersebut. Tapi kalau kita rakam, kita tengok susah payah frontliner untuk bertugas macam mana, benda audiovisual ni boleh dibawa untuk generasi yang akan datang, boleh tengok, oh benda ni pernah berlaku dekat Malaysia dulu. Jadi pentingnya kesedaran awam tentang memelihara dan memelihara bahan-bahan. Sebab jangan, terutama anak muda lah, bukan semua, tapi kalau orang, saya takut orang suka buat filem, buat rakaman untuk profit tapi tak fikir untuk akan datang untuk preserve. Bila dah dapat duit, okey dah habis, biar je ke mana-mana je lah, benda tu tak simpan mungkin kan. Sebab dah banyak filem-filem kita yang hilang boleh dikatakan. Jadi penting untuk kesedaran semua orang supaya apa juga yang kita buat, apa juga yang kita rakam, supaya simpan dengan rapi untuk tontonan generasi akan datang, untuk kepahaman generasi akan datang tentang budaya, sejarah dan kehidupan kita. Harapan saya lah, ini bukan setakat kepada orang muda je dan sebagainya. Di peringkat kita ini sendiri, mesti ada satu kesedaran bahawa okay, filem ni jangan buat dia macam benda pakai buang. Aku syuting lepas tu aku buang. Kita mesti ada satu attitude, oh filem yang aku rakam ada nilai dia. Baik buruk apa yang kita rakam tu, kita tolak ke tepi dulu. Kalau kita fikir filem tu ada nilai dia, kita tak akan sia-siakan benda-benda yang kita buat menggunakan filem ni. Karya seni jangan terus diperdagang. Hargai jiwa, minda, semangat dan perjuangan pembikin filem dari depan hingga di belakang tabir. Manfaatkan isi karya untuk anak bangsa. Peliharalah filem dan peliharalah khazanah warisan negara untuk mendidik generasi masa depan.